Faqala lanus meniko Al-Hasan sapa Imam Al-Hasan radhiyallahu anhu aradu ismarno sapa ingsun Al-Hajjah ing haji fasami amangka krungu Thabitun Al-Banani sapa Thabit Al-Banani pidalika kelan menunggu aradu Al-Hajjah wakana lan ono sopo Thabit Ibn Halim Alim min awliya ilahi tetap setengah sakit biro-biro wanginya Allah fakala mongko mendigo sopo Thabit balago wistu mongko api ingsun anaka sopo sakit menit panjenengan turi diriku marno panjenengan Al-Hajjah yang haji fa'ahbabtu memperjuman sebuah insun an ashaba egyento ngancani sebuah insun kain panjenengan itu mewakannya menunjukkan wakana rujina oleh Al-Hasan fakala ngomongan dikul lalu ngalir Thabit Al-Banani Al-Hasan usaha imam Al-Hasan wahi haka walasa siro utawa laso ing siro kasihan dilahir wahai haka dana ninggalo siro naring kita tinggalin aku nata asyaru hale seseragungan sopo kita bergaul bisi terilahi kelawan tutup ya Allah alina yang atasi kita ini satu mengisun akhofiku khawatir sopo ingsun annas tahiba engyenta riwangan soko kita fayar mongko ningali baguna soko sebagai kita mimbadin saking sebagian yang lain mari balam natama patukan bentuk sopo kita alihi mantasima wahadihi utawi iki waihaka dakna ya isyarat ini wawai isyarat ila fahidat dan bahan fahidat ukhra kakuna fi uslah di dalam uslah wahwa hal utawi mengkono-kono faedah ukhra bahwa usatri iku langkungi oleh nutupi ala dini ngatasi agama wal muru'atulan keprawiran perawiran wal akhlaki
lan biro-biro budi pekerti wal fakri lan fakir wasa ilil aurat lan sekalini biro-biro aurat wakot madaha ketinginnya ya Sabit al-Banani ngerti nek Imam Hasan al-Basri wa'alimai Gusti Allah. Nah, barang kurungu nek Imam Al-Hasan al-Basri ya tidak haji. Nah, Sabit al-Banani suwan kulo kok kepireng jenengan badhe tidak haji. Kulo kepengen ngancani panjenengan. Jadi pembahasan al-Basri ojo tinggalin aku tak bergaul kalau tutupi Gusti Allah. Bergaul gak tutupi Gusti Allah ya kepengen apa is menikmati pe Gusti Allah ora jadi wong terkenal. Gue umpamane dikancani mbek Imam Sabit al-Banani lah engko malah ketok apa ya DP-DP-ne Sabit al-Banani namune Imam Hasan ya tawadhu'e khidmae kula akhire kunangan wong akeh nek Imam Hasan al-Basri iki wong gedhe ya. Wong mulya gare tambah apa terkenal dadi waline Gusti Allah malah seneng apa ditutupi ora seneng apa konangan kewaliane ndak tambah gak tenang malah dikepung ya uang oleh haji malah gak nyaman kakean sing kepung dikepung wong akeh wis tambah gak nyaman. Kode lipat apa? Pikir. Kasih jalan, Oh, dapat. Enak macet dia, biasa. Tetap apa? Ditutupi oleh Gusti Allah. Jadi, tak pengin terkenal. Orang-orang itu gak pengen terkenal tapi akhirnya terkenal. Orang-orang pengen terkenal tapi gak terkenal ya. Ini cara tasawuf ya. Ini sepenuhnya kita ini film wujud gagal dia ambil umul. Ini kita ingin orang terkenal. Supaya bisa jaga akhlaki muruah akhlak fakir ala fakir ya nek terkenal ya apa sing amplopi kok ya Imam Hasan dan haji itu wali bapaknya ya lalu situ wakil si salah mencengah lobi orang bisa merasa nikmati tadi fakir baru fakir pun nikmat kakuni wali jadi wali bisa menikmati apa fakir fakir ya ono opo-opo iki jalur nang Gusti Allah ini yo gak nyandak kan yo fakir kok hebat iki fakir kok tinggi ya kan saya tak cekelan duwe akeh ya iso nang hidup marat alfabat terus sampai dino ya. Murah-murah.
lipat ya. Gak ada duit lo lipatnya tak di. Ini gak wali jadi saya merasa menikmati apa dari uang fakir. Gak nyanda mana ya. Sumpah gak usah diterangkan apa yang nyanda. Nikmati fakir lo nanti duit entah lo nikmati nanti kerja raja anda kan. Miftahul jannah hubbul fuqara wal masakin. Kuncine mlebu swarga iku seneng mek wong fakir miskin. Mongko kanjeng Nabi seneng mek fakir miskin. Kanjeng Nabi apa? Para wali yo seneng karo wong fakir miskin. Sampun kanjeng Nabi disenengi mek kanjeng Nabi mek para wali. Icekannya harus buat sekali untuk terang. Sama dulu pengen disenangi Rudi, Rudi cuma di solihin, mukaya. Wapat pada halin teman-teman wis ngalem Allah subhanahu gusti Allah subhanahu al-mus. Al mutasattirina ing pira-pira kang padha gawe itu. Gusti Allah ngelur kan wong sing seneng gawe itu. Nutupi awake. Faqala maka dawuh sapa Allah, ya sabuhumul jahil alnia aminat ta'affuf. Maknanya yang sabu nyono bumbing fukara aljani usaha wang budu maksudnya bumbing fukara wang muhajirin para sahabat muhajirin ini fikir-fikir dinyono bekong budu bek fukara wang muhajirin ini wang suki pacar hasilnya larang. Tapi wong jahil kan ini fuqara al-muhajir ini wong sugih. Lha kok iso pun minat ta'affufi. Sebab ngrasa awake aja sampe jatuh. Wong kunangan nek larang sampe jatuh. Nah, sahabat muhajirin ini masih melarat, tapi mau jalur. Jadi wong-wong nyongkol nih, sahabat muhajirin ini kok suki? Suki, mau jalur kok, berarti suki. Padahal hasilnya melarat. Lah, jogo awake sopan jalur, itu adanya mau ta'afuf. Ya, ta'afuf. Terutama ifah. Uang yang jenis afif atau afifah uang sing jogo awa yang juga sampai jatuh. Tapi sahabat muhajirin di lembek Gusti Allah. Wakala lalu senanti ko asyair sopo penyair. Wala aro insalat anil hurri nikmatun. Walaki
inna aran ai yazulat tajammulu wala arain zalat anil khurri ni'matun wala arolan kurang celok insyaallah apa lamun ilang anil khurri saking memperdeka nikmatun apa nikmat jadi ono wong merdeka ya rajin duit kadhe omah gitu iku kaimu iku gancel ya utawa dhe duit iki omah elek iku ora iman tidak iman la sing dina iku sing apa walakin ar lan tetapi apa celok ayah sulam iku yang tak hilang atau jamur apa macak bagus apa gawe bagus sing kino iku gak di duit terus raine penceng ya wis ora di duit raine penceng wis gak iso senyum di metot kan malah bi tebel wajah malah tebel kupetoro kan di duit kupetoro kupet tak ada di duit ya bisa tak ada gak di duit tapi wajah masih berseri-seri kade duit tapi cegel mandus hah kade duit tapi yo kelambine jersi yo gelem ubah wis kade duit macai sakro iku sing ngono aku gak mau itu sih malah rontu nek loro untuk kan jadi orang ini penceng dengan dia ha? Tapi nek kan di duit kan dia bisa kemacak senyumnya ya ha? Lesu tapi macak sekiwa marah bisa itu adalah tak jambul lesu tapi macak sekiwa marah waduh melarat tapi gak jaluk jadi wong-wong padha nyono kok sugih padahal ya ora duwe ora gak iso wong kanggo nutupi ben wong gak mesake dan enak dimesake ben Gusti Allah ngono ya wong sabune kan iki minyak goreng kan luaran. Hah? Rumo sabune. Minyak goreng kan luaran. Sak liter iki. Keluar minyak goreng naik mung piro. Lah barang ana keputusan pemerintah. Mereka kan minyak goreng langka. Jadi untuk keputusan pemerintah nih, minyak goreng harus diseragamkan murah lagi. Ditebas memang saya. Indomaret Alfamart sekarang tebas ini. Jadi untuk keuangan berkurang. Orang mikir
liang-liang deket diman pokora sih nanti aku oleh apa ya dewe ya menubi menujam api loka nang kaya nang ya teko teko bayu macak sih keren ya. Saya pedis. Israulun banget. Gak keren banget ya. Ada siapa itu? Yaitin Yati Jidhan. Ya, Yaitin Yati Jidhan. Pas mondoy. Masa marah ya. Wis mantep. Ayo monggo dahar. Sampun di mana? Lah nyeti ati sing masak nanti. Tinggal sholat sunah. Sekarang tidak makan. Ya kada yo, ya pantes ae dadi wali. Hah? Wala yakhlu lana rasepi aling sanu sapa manungsa fi dinihi ikan makumuni insan wa dunia ulang dunia ni insan wa akhlaki lan biru-biru budi mengerti ni insan wa afa'ali lan biru-biru mengerti ni insan an awratin saking biru-biru cacat membuat dunia lantunya satu hal itu nutupi aurat ya tapi uang itu cacat nah sing apa ya ditutupi nutupi cacat ya nutupi cacat uang liya ya sama mesti kayak simbol sama di perkatoan gitu ya. Jadi persatuan gitu lah simbol uang penutup ya Allah Allah yang ditutupi semakin indah ya Allah yang dibuka malah kabar wala tabqa lan ora tetep assalamu wa salam ma'an isyafiha ing dalem sampean kabukae aura wis kasalam pokoke aura dibuka ya ja aura dhewe ja aura wong liya pakala lan sing dibuka dadha insyaallah sahabat Abu Darda karena ono anak susah kau biro-biro menungso waroka iku gordo walasal kalan uramun iku mawujud fihi ibal warok karena semua kau biro-biro menungso Al-Yawma Ibn Dino Yuhi
fanasu al-yawma terus apa itu? Apa? Shin terus wawu lamali ka shin wawu ka ilamalu saya kaf kaf mana tak ya? Atau kaf alif? Kaf tak? Oh itu benar ini benar ini kisalan oh boy jadi syaukon ya depan fanasu al-yawma syaukon ikuri lawa roko kamera menggodong ibu maksud fihi ing dalem syauk jadi sahabat aku tak cerita biar menungso kaya godhong gak ada ini lah menungso dino iki kaya ri kalau godhong ini jadi biar itu maksudnya zaman ini kanjeng nabi kaya godhong gak ada ini saya ini ditinggal ke kanjeng nabi kaya ri kalau godhong ini ida kana ida nalikane ono hada apa iki syau lawan hukum zamani iku hukume zamane Abu Darda wa wa halu tawi zamani fi awakhiril qarni iku tetep ing dalem pira-pira akhire mangsa al-awali kakawitan fala yang bagi moko ora sayuja ayu syakka apa yen to diragokno fi annal akhir apa ing dalem sak temene zaman akhir syahrul ibul bahala jadi Abu Darda ini sahabat Kanjeng Nabi ya termasuk akhir qarn itu ya qarn itu ya memenuhi satu abad ya akhir satu abad ya dimulai dari abad yang Kanjeng Nabi ya nah, satu abad kan 100 tahun ya jadi kamu juga ya akhir-akhir satu abad ya sahabat si menang zaman Kanjeng Nabi si kamu juga menangi akhir abad itu berarti kan ini cek kuar zaman Kanjeng Nabi lah sing diarani apa syaukun la waroko uang kaya rika atau godongnya itu loh ya itu zaman parek kalau zaman ini Kanjeng Nabi lah terus zaman saya ini ya apa ya tambahan terus tidak diragukan lagi oh zaman aku tidak bagian akhir terus apa ya, wis parah pada zaman saiki. Jadi dalam godong wis kami sing ngono apa ri ra kok godong iki tambah nemot ya. Wa qala lan wis ngendika Sufyan bin Uyainah dasar wa Imam Sufyan bin Uyainah. Qala wis ngendika limaring ingsun Sufyan as-Sauri sapa Imam Sufyan as-Sauri. Fil yaqadati inggalam aku melek fi hayatihi inggalam uribe Sufyan as-Sauri wa fil mana milan inggalam aku turu bakta wafatihi inggalam sawusi wafate Sufyan as-Sauri jadi Imam Sufyan as-Sauri ngendikan
ngendika namine Imam Sufyan bin Uyainah. Ngendika nalika uripe Imam Sufyan as-Tsauri yang ngendika ngono, nalika ditinggal kabudut ngipi kepada Imam Sufyan as-Tsauri yang ngendika ngono. Piye ngendikane terus? Aklil. Nyitik nosir memari fatin nasi saking ngamuri biro-biro menusa bisa ide air kenal gerok saya ide air ojo kenal angke-angke kenalan bewong saya ide wahi fa'inna takhol usomu kosa temeni selamat minhum saking nas syakit iku aku jadi pengen selamat ke manusia itu lah jadi manusia itu hari yang dia manusia selamat juga elai manusia itu angel wala asibulan uranyono sopo ingsun ani ing satemene ingsun roa itu ibu istingali sopo ingsun maing bareng akrahu kang sengit sopo ingsun illa mimman kejabwa saking wong araf duka kenal sopo ingsun ya aku kanyono ternyata ya aku nemokno perkara sing gak tak senengi teko wong sing tak kenal. Aku ngerasa tegake teko wong sing tak kenal. Ya sing bahaya tinggal aku malah wong sing tak kenal. Apa wong sing tak kenal? Wong sing aku kenal ya. Ini kenal aku. Si banyak yang aku malah si ngomong ngomong ini nombok HP di jeneng ini ngomong teman-teman komentar komentar ya ya ada komentar sih lagu, ya ada komentar sih banyak lagi guys. Koyo pro-pro nanya. Jangan di pro-pro nanya lagi, akan kau pro-pro. Atau turun. Wakola. Lalu sendiri kau bagiom sebuah sebagian ulama. Citu es terkau sebuah insan ilah Malik bin Dinar dan Malik Imam Malik bin Dinar. Wahwa halil dari Malik bin Dinar. Kau itu dibuat kamu lungguh. Wah teru halis wicine Malik bin Dinar. Misalnya ya. Sebenarnya dibagi. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi.